Assalamualaikum muda-muda. Nah, kali ini Muti akan memperkenalkan Zika Family Set Luxury Series. Nah, untuk seri D2 ini, untuk ibu terdapat dua varian nih bunda. Yang pertama tunik, yang kedua dress. Nah, pertama kita bahas dulu ya yang tuniknya, yuk. Di sini kita menggunakan bahan Victoria yang lembut, halus, nyaman digunakan, adem ya bunda. Dan dia terlihat mewah nih, karena kalau misalkan kena cahaya, dia sedikit memantulkan cahaya. Nah, abis itu langsung aja ke detailnya. Untuk kerahnya, kita menggunakan kerah jas nih bunda. Yang ini tuh memberikan efek formal elegan pada tunik. Lalu kita bahas di luarnya dulu. Di sini kita pakai belt nih, tapi ini terinspirasi dari Japanese look nih. Jadi ini namanya obi bunda. Jadi pakainya ke belakang lalu diikat ke depan pakai obi. Lalu kita buka obinya. Nah, di sini kita pakai kancing gold nih bun. Ini mewah banget, ini elegan banget nih ya bun, dengan detail sengklit nih bunda. Nah, ini kalau dibuka, di sini ada kancing lagi nih bunda. Nah, fungsi kancing yang di dalam ini adalah supaya bentukan si kerahnya ini tetap stay nih bunda. Nah, cara ngancinginnya juga bukan dari depan sini ya bunda, tapi dari belakangnya supaya bentukannya tetap bagus. Nah, di sini ada hidden ribbon nih ya, tali tersembunyi. Nah, ini tuh fungsinya untuk memperkuat di bagian dalamnya nih bunda, jadi nggak ngelewer-lewer, jadi bentukan kedepannya nanti juga tetap rapi. Seperti ini ya bun. Nah, ini ditutup. Ya, kita tutup. Nah, lalu di sebelah sini ada kupnat nih bun. Kelihatan kan ya, kupnat di kanan dan kiri. Ini itu nanti memberikan efek slim nih bunda. Efek slim dan juga clean. Supaya nanti bunda kalau menggunakannya tanpa obi tetap kelihatan, tetap slim ya bunda dan juga rapi. Nah, untuk bagian lengannya, di sini kita menggunakan bishop atau yang biasanya orang bilang lengan gembung-gembung gitu ya bun, dengan manset sebesar 8 cm dengan metal tekshiraki, kancing gold yang super mewah. Nah, ini luxury banget nih kelihatannya. Lalu di bagian sisi kanan dan kiri kita ada belahan ya bun, supaya kalau jalan tuh swing-swing dan ada efek patahannya nih seperti ini. Nah, di bagian depan juga panjangnya, depan dan belakang, panjangnya lebih pendek daripada di sampingnya. Nah, untuk roknya kita menggunakan karet. Roknya sama nih ya bun, kayak pola chini skirt, outline, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu kecil juga, nyaman digunakan. Lalu di sebelah kanan ada sakunya, saku multifungsi. Lalu di bagian bawah ada metal tag. Metal tag. Nah, untuk yang kemarin di sini skirt mungkin untuk ukuran badan yang di bawah 50 kilo itu terlalu besar. Nah, di sini setelah diperbaiki polanya, jadi tetap nyaman. Ini udah nyaman banget nih untuk ukuran yang 50 kilo ke bawah. Zika set ini tersedia dalam 6 warna. Yuk kita lihat langsung. Nah, bagi yang suka warna biru, yang suka navy-navy nih, yang cool, yang suka warna gelap, ini ada namanya warna Poseidon. Cakep banget nih ya. Abis itu, untuk yang suka warna ungu keabuan, ini ada kita warna raspberry. Nih. Lalu yang suka warna hijau, ini lagi zaman banget ya, warna hijau, manis banget ini. Ini ada warna majolika. Lalu di sini yang lebih suka warna abu tapi ada unsur hijaunya sedikit, ini ada kita namanya glacier. Lalu untuk yang suka warna pinat-pinat nih, kita ada ini namanya persian. Dan yang terakhir yang suka coklat, coklat tua, yang suka warna gelap-gelap, kita menyediakan warna saddle. Nah, jadi Zika tunik ini di pairing dengan Insan Square. Bunda kenapa disebut insan? Gara-gara bunda ini nggak perlu nih bunda lipat-lipat dulu, ini udah langsung dipola seperti ini ya. Nah, nanti finishingnya ujung jahitan depan dan sekeliling ini seperti menggunakan pasmina nih bunda, tapi ini instan. Nah, di bagian depan ini berbentuk oval ya, ini juga berbentuk oval dan ada metal tag. Lalu di bagian belakang
dia panjangnya menutupi bokong ya bun, aman banget. Bentukannya juga oval. Lalu ini bisa di styling berbagai macam, jadi bisa bunda seperti pakai square ya, yang langsung instan gampang langsung gini, dan juga bunda bisa styling seperti menggunakan pasmina seperti contoh berikut ini. Nah, ini dia penampakannya kalau misalkan dijadiin ala-ala pasmina.